Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hidya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat suasana atau kebahagiaan Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu merasa sangat spesial dan juga sangat berharga ketika Shiva, sang adik tercinta, memberikan kalung bunga melati untuknya. Di Mutiara Cahaya nih 01, amin, semoga cepat nyusul ya kesayangan Ayu Ting Ting, repost dari Ivel. Terlihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah Ayu Ting Ting ketika mendapatkan hadiah berupa kalung melati dari sang adik. Di sini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa teman dulu kalau dapat kalung melati dari pengantin, katanya bakal cepet dapat jodoh alias cepet nikah nih. Wah, Ayu sepertinya pengen banget cepet nikah ya dengan Ivan Gunawan pastinya. Semoga deh apa yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi kenyataan. Amin ya Robbal Alamin. Semoga senyum indah yang Ayu Ting Ting berikan bisa menjadi kenyataan di saat pelaminan nanti bersama sang pangeran hati. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Siva telah memberikan hadiah yang begitu luar biasa untuk kakak tercinta. Harapan dan doa terbaik untuk Ayu, semoga segera menyusul sang adik ke pelaminan. Amin ya Robbal Alamin. Berita selanjutnya juga di sini datang dari salah satu akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan, cantiknya adikku, selalu suka pokoknya Lina Beauty Bar. Ayu artnya selalu cantik, thank you sayang. Happy juga dengan henna yang cantik, thank you Barbie Ima Kiss. Begitu tulis Ayu Ting Ting. Telah merasa bahagia adiknya begitu cantik dengan hiasan dari Lina Beauty Bar dan juga Barbie Ima. Love you Pangling Sipa, cantik banget, masya Allah cantik banget sayang Barbie Ima. Kemudian juga status terbaru juga datang dari Mom Aiting, ibunda dari Ayu dan juga Shiva. Ibu cantik banget, nah bahagia kamu, bahagia ibu, ayah juga. Dan terima kasih banyak untuk Ayu Berlinda yang sudah mendesain baju pengajian untuk Shiva sekeluarga dengan desain yang sangat cantik. Suka banget, makasih banyak Ayu Berlinda. Channel cantik ini dipersembahkan oleh Ayung Berlinda. Suasana yang sangat indah juga dipersembahkan oleh keluarga Ayu Ting Ting saat acara pengajian. Senang Bu ngelihat sekeluarga bahagia, bajunya semua bagus-bagus, keren, suka banget, cocok Mayang memakainya. Bahagia selalu kakak Shiva sekeluarga, semoga sehat-sehat terus ya ibu ya, berkah Mom dan Ayah Ojak. Dan di sini juga ada foto kebersamaan Ayu, Mom Aiting dan juga keluarga sebelum pulang ke rumah masing-masing nih. Dan di sini diberikan caption oleh sang ibu, pulang kita sarapan bareng dulu ya, Podesen Ica di Hotel Dermargo Hotel. Terima kasih. Jamuan yang sangat indah dan juga enak katanya, makanan-makanan juga enak di Dermago Hotel. Ayu Ting Ting juga menuliskan nih, thank you Tete, Vega Darwanti 123 dan Pak Dokter udah hadir di hari penting adikku, sungguh sehat bahagia Umi, hehehe love you, tulis Ayu Ting Ting di Instagramnya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan thanks ya Nesumoto, sudah support wedding Shiva dan juga Nanda, hasilnya keren banget, pokoknya candidnya bagus, makeup di Kills Panji Ramdhani. Terlihat di sini Birkin sangat cantik, candid banget ya. Hasil fotonya sungguh sangat cantik nih, imut-imut banget deh. Anak kesayangan dari Ayu dan juga Ivan Gunawan. Thank you kakakku sayang Dewi Persik dan juga Angga, jadi surprise untuk adikku karena Shiva ngefans banget sama kakak. Love you. Dan di sini juga foto terbaru nih, thank you for cos photo booth, photobooth.id, suka pokoknya ada hologramnya juga deh, keren, big hope always love you. Itulah status-status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa, yang masih mengunggah kebersamaannya bersama keluarga saat pernikahan Siva kemarin. Dan bagi sahabat semua juga, jangan lupa
Isu TV sudah hadir nih menemani sahabat semua di rumah yang ingin menyaksikan video full pernikahan Siva, pengajian dan juga siraman. Jangan lupa tonton Isu TV sudah hadir menemani sahabat semua. Dan di sini juga ada live Instagram Ivan Gunawan yang terlihat sangat lucu dan juga menggemaskan ketika makan bersama dengan Maharani. Ivan Gunawan selalu nurut nih apapun yang dibilang oleh Maharani. Wah, memang ya Ivan Gunawan ini selain baik dia juga penurut nih. Suruh nari malah ikut nari, ada-ada aja ya super mega bintang yang satu ini. Tapi perlakuannya terhadap anak kecil begitu menyenangkan. Buktinya Bilqis di sini sangat menyayangi Ivan Gunawan nih sepertinya. Ivan dan juga Ikin sudah sama-sama menyatu nih. Semoga deh ada jodoh ya bersama sang bunda tercinta, agar Ivan Gunawan bisa menjadi papa sambung yang baik untuk Bilqis Humairah Raja. Lihat saja genggaman tangan yang diberikan oleh Ivan terhadap Bilqis si kecil yang juga imut. Di sini Bilqis merasakan kasih sayang yang diberikan oleh Ivan Gunawan terhadapnya. Semoga Allah memberikan Bilqis ayah sambung yang baik dan juga penyayang nih, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Ivan Gunawan katanya akan terbang ke Paris nih, tapi tak membawa Ayu karena belum muhrim katanya. Kita doakan deh semoga tahun depan bisa muhrim dan bisa langsung jalan-jalan nih ke Paris. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan nih isi instastory Ayu Ting Ting dan juga status-status terbaru dari Ayu dan juga Ivan Gunawan tentunya. Semoga bisa menghibur dan juga memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau aku merit ya kan berarti biaya kamu jadi ada dua lah, suami istri. Iya iya. Apain? Ntar kalau satu brandnya apa, satu brandnya apa repot. Oh gitu, harus keduanya. Iya loh. Oke. Okay. Ya yang bentar lagi kita doain. Iya. Ibu mau nikah. Amin. Kalian setuju gak sih dia merit? Kalau aku sih setuju banget. Soalnya biar gak ada yang rempongin aku setiap hari. Ya kalau aku merit ya kan berarti biaya kamu jadi ada dua lah, suami istri. Ya iyalah. Ngapain? Ntar kalau satu brandnya apa, satu brandnya apa repot. Oh gitu, harus keduanya. Iya loh. Oke. Ya kalau aku merit ya kan berarti biaya kamu jadi ada dua lah, suami istri. Iya iya lah. Ngapain? Ntar kalau satu brandnya apa, satu brandnya apa repot. Oh gitu, harus keduanya. Iya loh. Oke. Okay. Ya yang bentar lagi kita doain. Iya iya. Ibu mau nikah. Amin. Kalian setuju gak sih dia merit? Kalau aku sih setuju banget. Soalnya biar gak ada yang rempongin aku setiap hari. Ya kalau aku merit ya kan berarti biaya kamu jadi ada dua lah, suami istri. Iya iya lah. Ngapain? Ntar kalau satu brandnya apa, satu brandnya apa repot. Oh gitu, harus keduanya. Iya loh.